mengalami gibah ngapain malam mingguannya? Hari ini malam mingguannya mau nonton. ini ide siapa ya? Setan banget. Apa nih? Kalau lagi dumbin banget ya pengen nonton setan. Gue pengen nonton film India sebenarnya, tapi malam ini gue yang ikutin apa maunya dia. Karena nanti nextnya pasti harus ngikutin maunya mama lagi yang nonton India terus. Terus malam ini besok apa yang ikut aku ya? Weekend besok kamu ikut aku. Nonton film India lah. Pakai nanya lagi kemana? Nonton film India. Yang kemarin aja bagus kan film India. Kita udah sampai di sensi dan menunjukkan ini gimana ya? Kasar banget. Ya gak sih? Itu karena kita muncul-muncul support. Muncul-muncul support. Jadi ini banyak banget orang suka ini. Gue pengen tau makan di sini bisa. Jadi makan aja dulu. Kurang jam 9. Bapak. Makan sari kelapa gak sih? Hah? Kan nontonnya masih jam berapa? Nontonnya masih 1 jam lagi. Ma pakai apa ma? Pakai otak. Iya. Otak. Terus ayam nih. Sayurannya ada apa? Nangka. Susah kok jadi makan ini? Makan ini aja jus, sekali-sekali loh. Pakai. Papa nggak ini? Papa mau makan apa? Ini paha. Sige. Udah enggak apa-apa. Ah, ini mama dulu gitu. Sama. Udah tadi mama. Oh, saya nasinya sedikit aja. Gimana? Tahan lah kikil ya. Oh my god. Kita boleh. Masalah. Tuh lihat Pak. Buahnya. Ini potong-potong boleh ya? Set tawar panas ada? Nah, es teh manis satu ya. Jadinya makan nasi Padang, oh my god. Tadi kan kalau di sana cuma selera, ya. Ternyata di pesan kurkur. Nah, begitu lewat ada nasi Padang kayak enak banget. Udah lama banget nggak makan nasi Padang. Masuk rambut tapi enak banget. Wih, potong rambut. Iya, iya, potong rambut. Ganteng banget. Bapak kayak apa potongnya? Iya, potong rambut pintar banget. Potong rambutnya kayak apa? Modelnya? Ayah apa modelnya? Wow, keren. Ini papa sama mama lahap banget deh nih. Nih jangan sampai gara-gara udah kena nasi nontonnya dulu pada tidur. Papa ngangguk-ngangguk doang nih, pasti udah dipastikan nih. Biasanya kalau ketabrak nasi langsung asin. Tuh. Papa biasanya nggak makan nasi, ini jadi makan nasi. Ada nggak boleh nasi? Kalau makan Padang nggak makan nasi nggak enak lah. Mau makan apa aja sih tuh? Gue tuh yang bikin ngiler otak, karena kan udah lama banget gak makan otak. Ayam sama otak. Otak mana udah habis? Ya Allah. Gue emang.
Disini dia pake gila mapapan, Bapak Ibu. Bapak, cepat banget makannya, Pak. Itu apa? Hah? Itu apa namanya? Sambal. Kerupuk jange. Iya, kalau di Padangnya. Kerupuk jange. Ya, kerupuk jange, tahu? Betul nggak sih? Kayaknya iya. Terus kalau di Padang, kalian diserang pakai bumbu. Iya. Yuk, saatnya kemana nih? Ini kayaknya bukan nonton ya, kayak mau wisata kuliner ya. Ini gelar tikar aja boleh. Oh, kayak yang di Changi Airport. Yang di Jewel. Yang di Jewel. Ada lagi botram, Pak. Mana sih tuh? Jewel, Pak, gelar tikar makan pakai sambal cobek. Sumpah. Nggak tahu kenapa bisa lolos ya itu ya? Kita teater dua. Iya dong. Anak gue nih. Anak siapa? Anak gue. Ih, malah kecapnya udah mau kami sujud. Ini rame adek nih. Yang keduanya adek nih, malah kecabutnya. Itu yang di kasur anaknya itu. Devano Dewandoro. Devano Danendra. Yo. Aja kesian banget. Itu ya. Yang di belakang pasti ini mama deh kayaknya. Si anjir. Lagi lu ngapain sih, Dek? Tidur di rumah enak, ngapain tidur di hutan? Ya gua ngerti lagi nih ini konsepnya. Sebentar lagi ya. Bentar lagi mau premier ya. Bulan Mei. Oh, gitu. Bismillah ya, kudu ditonton. Ini tuh serem sih karena pencabutnya. Bagus kok. Bagus, bagus. Kalau best biasanya bikin filmnya bagus. Kalau di sana kan emang kalau bikin film ini. Kita nobar bareng se Indramayu atau ini? Nanti. Nanti. Indramayu apa Jogja? Nah, kan. Oh, kita sewa satu studio. Widi. Benar-benar. Kita sewa satu studio kan sekarang bisa kan? Bisa. Ini kita studio berapa sih? Dua. Sama. Tuh, sebelum kita nonton siksa kubur dulu, Shay. Ada ularnya, Jum. Iya, ada ularnya kan nih. Enjong, ya mama. Kenapa sih, Ma? Ada ularnya. Iya kan, bagus. Tiba-tiba ketemu siapa nih? Tiba-tiba ketemu siapa? Ketemu Kiki. Halo, Mas. Pengen tobat? Ada yang pengen tobat. Kalian yang mau tobat deh. Sebelum nonton, terus nonton gimana ya? Nah, kita lihat ya. That's me, Cole Sievers. And this is my hero's journey. Tuh, Kiki aja mau tobat. Kiki mau tobat, lu? Tobat juga. Ini kita lihat nih, muka-muka mama sama papa sebelum ini ya nonton siksa kubur nih. Nanti setelah nonton siksa kubur kayak gimana bentukannya ya. Semoga papa diberi hidayah. Din, cepet deh main deh. Ini film apa lagi sih? Indonesia juga. Ya, Indonesia juga iklannya. Sekarang lagi banyak film Indonesia ya? Indonesia horror lagi yang banyak. Iya benar. Kalau Indonesia ini kan seninya kok. Sama komedi. Iya. Eh, itu. Apa? Itu tuh anaknya tuh. Siapa? Itu anaknya tuh. Tuh trailernya deh. Enggak sembarang orang bisa masuk ke alam mimpi dengan kesadaran penuh kayak kamu. Itu gimana caranya? Aku bisa kesana dengan kesadaran. Ya Allah, kasihan anak gue, Jun. Cabut nama. Gimana? Kok biasa.
Coblos apa tuh? Saya pohon. Serambi deh. Kalau agama benar. Oh, ini apa cinta-cinta manusia? Sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Enggak, ini belum baru trailernya. Yang saya cari itu pasti akan mendapatkan. Iya ya. Dan saya ingin menyaksikannya. Kan lagunya ini lagi. Lagunya Oping. Lagunya ini serem banget. Ini nih, ekspresi setelah nonton. Bagaimana, Pak? Lumut ya? Gak lebih serem sih ini. Gila. Dalam Indonesia menjuara deh. Sudah dengannya nggak selesai. Emang berani kencing. Bapak mau kencing? Enggak, mau jadi. Jadi gimana, Mak? Ya, Joko Anwar tuh kalau film setan emang juara. Yang dulu Pengabdi Setan dia Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2. Iya, itu juga serem yang Pengabdi Setan 1. Satu yang, dua. Ya. Dua, Mama nonton nggak? Nggak nonton ya? Nggak nonton. Mama lagi penasaran filmnya Adi seserem ini nggak? Ah, Mama kebanyakan tutup muka tadi jam. Mama tutup muka. Ada ular. Ya, pas di kuburannya Mama tutup muka juga. Iya, kayak serem jules. Kayak lu mau tobat enggak nonton itu? Kan katanya Anda pasti percaya. Abis nonton ini percaya ada siksa kubur. Percaya lah. Lu Mama sekarang percaya? Percaya, enggak usah nungguin mati kali. Karma kan ada juga dalam hidup. Makanya kita baik-baik aja, jangan bikin jahat. Nah, itu gimana tuh kalau anak yang dari kecil penasaran pengen tahu siksa kubur kayak Zita tuh? Ngaco deh itu. Mana ada sih orang pengen ngerasain, kan itu kan alamnya beda emang. Tapi kan dia pengen ngebuktiin orang tuanya di bom tuh sama orang yang taat beragama atau emang orang jahat tahu. Tapi kan itu tadi gak dijelasin juga buat ibu bapaknya. Oh, yang ngebom itu matinya gimana? Ya kan bom, ya mati ke bom lama, kan bom bunuh diri. Bukan, itu orang yang ngebom itu matinya. Bom bunuh diri lah. Oh, ini jadi siksa kuburnya. Afternya, iya. Kita mau lihat mana nih? Gak itu nggak sih? Masih, gak masih ini. Hidup lagi. Tutup. Ini hidup nggak sih? Tutup yang liftnya. Ini, ditutup yang itu nggak bisa. Lift kan? Yang ini nggak bisa ya? Iya, mati ya. Bensin aja bisa. Nonton, kalau nonton dua kali gimana? Gak mau ah. Nah ini Ucis nonton dua kali. Ah, lu mah gila, bisa nonton film dua kali. Tapi kan lebih paham sekarang. Papa nonton gini, itu kenapa? Mana dia orang yang... Pak, lihat sini. Pak. Lu jangan salah jalan ke alam lain.